Halo guys, jumpa lagi di channel saya AR Review. Ini adalah speaker Eagle, saya beli di Shopee ya guys. Speaker ini tipe Eagle Fit Waterproof Outdoor Portable dan ini saya dapat harga Rp195.000. Oke, ini adalah salah satu yang sering diminta oleh subscriber, suruh minta di review. Oke, langsung saja tak buka ya guys. Oke guys, ini adalah speakernya ya guys. Dan di sini seperti biasa ada kartu garansi ya guys. Ini garansi resmi dari Eagle. Tapi seperti biasa ya guys, saya nggak butuh kartu garansi ini. Soalnya besok-besok speaker ini akan saya bongkar. Biasa guys, wong kementos sancen ngene guys. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, di sini ada kertas. Oh, ternyata ini dapat voucher ya guys. Voucher hadiah 10.000 dari Eagle. Ini kodenya ya. Dan siapa yang mau beli Eagle, ini saya punya kode. Kode ini silahkan buat subscriber yang beruntung, silahkan pakai aja guys. Dan tentunya voucher ini bisa digunakan ke toko Eagle Official Store di Shopee ya guys. Oke lanjut, ini ada buku petunjuk. Buku petunjuk Eagle Fit. Untuk buku petunjuknya ini, ini bahasanya sudah bahasa Indonesia ya guys. Di sini ada kabel AUX ya guys, ujungnya AUX dan ujungnya yang satunya lagi AUX guys. Oke, di sini ada kabel USB, kabel untuk mengisi ulang baterai ya guys. Oke, dan ini dapat cincin ya guys, cincin kawin. Iki cincinnya dipasang neng kene guys, coba tak pasangi guys ya. Nah, ini sudah terpasang, terlihat cantik sekali ya guys. Oke, untuk atasnya ini ada tombol power ya guys, dan ini adalah tombol pause. Di tengahnya ini ada tombol M atau menu, dan sampingnya ini ada tombol main plus. Ini adalah tombol volume ya guys. Oke, di sini ada tulisannya DC in, ada tulisannya open. Coba saya buka. Oh, ternyata di sini ada kartu memorinya dan satu buah lubang AUX, dan ada lubang untuk menchargernya guys atau mengisi ulang baterainya. Dan ini ada lubang kecil, lubang LED-nya ya guys, atau lampu baterai indikator. Oke, untuk bawahnya ini ada tulisannya Eagle model fit, input 5 volt 1 ampere, baterai 1800 mAh. Ini lumayan besar ya guys baterainya. Oke, untuk bagian depan ini jaringnya jaring dari besi ya guys, dan ini ada tulisannya Eagle. Oke, seperti biasa guys, sebelum tak review guys, iki jaring besi ini tak copot ya guys, mudah-mudahan bisa ya guys. Ini saya copot atau saya lepas biar kalian semua melihat kemendutan-kemendutan speaker ini guys. Lah ben iso melenok-melenok pas di setel guys. Oke, ternyata mudah sekali ya guys untuk melepaskan grill speaker ini guys. Oke, saya hidupkan ya. Oh, ternyata ada lampunya ya guys, lampu biru.
Oke guys, selesai sudah video review speaker Eagle, yaitu Eagle Fit. Ini setelah saya tes sound, menurut saya speaker ini bagus sekali guys. Bagus kalau dibandingkan dengan JBL Go. JBL Go yang kemarin saya review ya guys, itu sama speaker ini, itu mendingan speaker ini guys. Ini harganya 195.000 dan JBL Go itu harganya 260.000 guys. Dan untuk suaranya, suara Eagle Fit ini lebih unggul dari speaker JBL Go ya guys. Review ini hanya untuk referensi sebelum membeli ya guys, tapi silahkan dibandingkan lagi ya guys, soalnya selera telinga orang masing-masing itu berbeda-beda ya guys. Oke, sebelum saya akhiri video ini saya akan ukur dulu ya guys. Untuk panjangnya ini 10 cm, dan untuk tingginya ini 8,5 cm, dan untuk lebarnya ini 3 cm ya guys. Oke, ukuran ini mungkin aja bisa bermanfaat ya guys, karena kalau nggak diukur pasti nggak bisa mengira-ngira ini besarnya seperti apa atau seberapa besar gitu ya. Pokoknya kalau saya disuruh milih, saya lebih pilih speaker ini guys. Lebih murah, suaranya hampir sama, malahan lebih kencang ini guys, lebih lantang ini. Dan yang saya heran, speaker ini kok bisa jalan sendiri ya guys. Apa mungkin bodinya yang ringan dan karetnya kurang melekat gitu guys. Ini saya tebak, pasti ini memakai speaker magnet neodymium guys, bukan magnet biasa, karena ini ringan banget ya. Oh ya guys, untuk fitur-fiturnya lupa saya bacain ya guys, apakah ada radionya atau belum. Ada memory, ada handsfree call, aux input, buit battery, IPS 6 waterproof. Jadi ini anti air ya guys. Oke, harusnya tadi saya kasih air ya guys saat tes sound. Di video selanjutnya akan saya bongkar dan saya tes sound pakai air ya guys, biar basah-basah gitu guys. Oke, jangan lupa like dan subscribe ke channel saya AE Review, biar channel ini lebih berkembang dan menghadirkan review-review dan bongkar-bongkar speaker lagi guys. Oke, terima kasih penonton setia, sampai jumpa di video berikutnya. Saya AE Review, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.